Lalu saya kemudian sampai pada kesimpulan, oh maksud guru saya itu yang keliru bukan jadi pegawai negerinya yang gajinya tetap atau jadi pegawai swasta yang take home pay-nya jelas. Bukan Pak, yang keliru adalah mengira bahwa satu-satunya rezeki adalah gaji. Keliru, dan keliru lagi mengira satu-satunya jalan rezeki adalah pekerjaan. Enggak. Saya pernah ketemu orang gajinya besar, rezekinya kecil, Pak. Gaji besar, rezeki kecil ya? Gaji besar, rezekinya kecil. Lawang saya, qadarullah, enggak kebagian kursi ekonominya Garuda. Ya wis kepeksa, mulyo sithik numpak kelas bisnis. Duduk sebelah saya, direktur sebuah BUMN. Untungnya naik Garuda kelas bisnis itu, Pak, berkurang godaan. Soalnya gak ketemu pramugari, ketemunya buliknya pramugari. Wah, sepo-sepo itu kan. Terus itu buliknya itu nyuguh makanan macem-macem, sak tataan gede gitu, biasanya api-api gitu kan. Saya disuguh itu, tak maem, ngemel saya, seneng gitu. Yang sebelah saya itu nyekeli gelas, wenceng nyekelinya, isinya air putih tok, digelenggang-gelenggang sambil ngeliatin saya tampak cemburu gitu. Maka saya tanya, Pak kok gak dar Pak? Nasib dek, loh nasib gimana? Dulu waktu muda tuh saya pengen makan enak gak kuat beli, lah sekarang kuat beli gak boleh sama dokter. Mau makan gurih, kata dokter, jangan Pak kolesterolnya. Mau makan manis, kata dokter, jangan Pak diabetesnya. Mau makan asin, kata dokter, jangan Pak hipertensinya. Mau makan kacang saja, kata dokter, jangan Pak asam uratnya. Dan terus dia ngeliatin saya gitu. Saya waktu itu merasa sangat kaya raya, Pak. Rezeki itu bukan soal apa yang bisa dibeli, apalagi duitnya berapa, gajinya berapa. Banyak orang gajinya besar, rezekinya kecil. Dan banyak orang gajinya kecil, rezekinya kecil. Ya Allah, maksud saya begini. Orang mengira rezeki itu apa yang bisa dibeli, Pak. Saya kenal ada pengusaha rumah makan di Jogja. Omsetnya miliaran per bulan, tapi kalau tidur di kasur punggungnya sakit. Jadi dia itu sudah dicoba merek apapun, Pak, dari kasur kapuk yang paling deso sampai kasur pegas yang paling mendul-mendul. Kalau ditekan sini yang muncul di situ gitu. Itu semuanya tetap sakit. Dia itu baru enggak sakit punggungnya kalau tidur di lantai beralas tikar pandan buatan Muntilan. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Satu hari diundang kementerian di Jakarta ngisi pelatihan kewirausahaan, nginep, diinapkan di hotel bintang 5 Presidential Suite-nya, paling bagus kamarnya. Itu masuk kamar asistennya ketawa, masuk kamar buka koper keluarkan tiker gelar di lantai. Lo saya bulan Februari 2014 itu majalah The Economist ada cerita tentang sebuah maskapai penerbangan, salah satu yang terbesar di dunia, punya ratusan unit pesawat terbang di seluruh dunia. Lah komisarisnya itu, salah satu pemegang saham terbesarnya itu, punya penyakit psikologis namanya hyperfobia, rasa takut berlebihan terhadap ketinggian. Dia punya pesawat ratusan unit, seumur hidup gak berani naik pesawat. Saya semakin yakin rezeki itu urusannya Gusti Allah. Makanan yang paling mahal bisa dibeli, bisa dipesen, tapi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi, Pak. Di Paris, Perancis ada Chef Dudonyon namanya. Itu kalau mau makan racikannya beliau, pesan sebulan sebelumnya, DP-nya bisa untuk beli motor di sini. Nikmati racikannya itu. Tapi yang namanya nikmatnya makan, Pak. Loh, saya pernah lihat di Gunung Kidul, ada petani macul dari jam 6:30 sampai 6:30. Jam 10:30 istrinya datang, gendong tenggok.
Isinya nasi ketan ditaburi parutan kelapa sama teh panas wangi sepet legi kental. Itu digelek, gelek, gelek itu. Terus baru gue, hanya itu nikmat banget gitu. Terus sama istrinya itu disuapin itu mesem, Pak. Ya Allah, mesemnya itu. Saya khawatir seluruh dunia ini gak ada yang bisa beli senyum seperti itu, Pak. Tuh, nikmatnya tidur itu Allah yang bagi, Pak. Meskipun kamar hotel termahal dengan kasur paling empuk, layanan servis paling premium ditawarkan hotel Burj Al Arab di Dubai yang mengaku bintang 7 satu-satunya di dunia. Padahal di Indonesia banyak bintang 7. Punya obat sakit kepala. Itu di sana, Masya Allah. Kayak apa layanannya? Oh, saya pernah ke sana, Pak. Takon. Gak nginep. Nginep gak iso turu, mikir bayar gua opon. Ya Allah, itu bayarnya, Pak. Bayar sekamar di Burj Al Arab itu, yang suite paling mahal itu, yang artis Hollywood rebutan nginep di situ karena prestis itu. Itu di sini bisa untuk membangun rumah, Pak. Harga sewa semalamnya itu. Tapi nikmatnya tidur, Allah yang bagi-bagi. Lah anak pemulung di Jakarta itu loh. Naik gerobak bapaknya, alasnya karton kerdus, selimutnya koran, bantalnya kayu. Wah, itu nyenyaknya luar biasa, dibangunin susah. Ya Allah, rizki. Rizki itu bukan duit, Pak. Ya Allah, ada orang punya banyak duit, tapi enggak rizkinya, Pak. Bekerja keras, membanting tulang sampai linu-linu. Memeras keringat sampai kering badannya gitu ya. Sampai umur 63 tahun di depositonya kumpul 10 triliun. Terus besok pagi wafat. Lah terus 10 triliun itu hasil kerjaannya nyapek-nyapek ke badan itu rezekinya siapa, Pak? Ya iso ahli waris, ya iso musuh bisnis. Lah Allah itu enggak kekurangan cara untuk nganter kepada yang sudah tertulis di Lauhil Mahfudz, dan itu